Siap semuanya? Ispi! Ispi Pagi! Ispi Bandung! Ispi Bandung! Luar biasa tenang untuk kita semua. Oke. Dan untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, setiap jurusannya sudah punya yel-yelnya. Coba kita cek sound dulu hari ini ya. Cek sound dulu, siap dari mana dulu ya? Aku mau dari teater dulu. Mana? Coba yang teater berdiri semuanya. Yuk, silakan berdiri. Bagi-bagi harus semangat ya. Siap yang teater ini luar biasa. Oh, siap. Ada komandonya. Siap, mantap. Ayo anak-anak teater semuanya.
Baik, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SKU Bandung, Bapak Indra Ridwan S.S.M.S.H.I. Yang kami hormati Dekan Fakultas Budaya dan Media. Yang kami hormati para ketua lembaga dan juga Bapak Ibu dosen yang telah hadir. Dan tentunya mahasiswa-mahasiswi ISPI Bandung yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya pada hari ini, hari yang berbahagia tanggal 29 Agustus tahun 2024 ini bertempat di gedung kebanggaan kita semua, gedung kesenian Sunan Ampel ISPI Bandung. Kita sama-sama berkumpul dalam kegiatan Stadium General Mahasiswa Baru ISPI Bandung tahun 2024. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan senantiasa semoga sampai kepada kita satu umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mohon izin sebelumnya aku manggil mahasiswa-mahasiswa baru ini dengan sebutan teman-teman. Ya, boleh ya? Karena kita, iya, karena kita kan gak beda jauh umurnya lah ya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini merupakan hari yang luar biasa sekali karena kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa juga. Nah, ini pasti ya, udah di spill dan udah ada juga di videotron di depan siapa narasumber kita pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Nanti kita akan sama-sama dengarkan, kita akan simak bersama juga. Namun sebelum itu, kita akan awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga himne ISPI Bandung. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
acara kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sidik Suripto, SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang menyampaikan dengan Mas Wadahu. Bersedia nanti kita saya Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka acara studi yang ada bagi mahasiswa baru. Kami memohon kehadiran-Mu, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk menimba ilmu, mendapatkan wawasan, dan mempererat tali silaturahim di antara kami. Rabbi izni lana wa sahli fahmi. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar senantiasa dapat menerima ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu tersebut sebagai bekal untuk membangun masa depan yang baik untuk diri kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah acara ini penuh dengan berkah dan manfaat. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami untuk menjalani setiap proses pembelajaran dengan penuh kesungguhan. Jauhkanlah kami dari godaan, gangguan yang dapat menghalangi kami dari mencapai cita-cita yang mulia. Allahumma gfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, para pendidik kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Mujib, Engkau lama pengabul doa, berkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallam ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sidik yang sudah membantu untuk membacakan doa. Semoga doa yang kita panjatkan pada pagi hari mendapatkan barokah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Isbi sumber. Aku punya satu pantun untuk teman-teman. Beli buah kurma dan rebutan di Cikapundung. Mari kita simak bersama sambutan Wakil Rektor ISBI Bandung. Beri tepuk tangan meriah kepada Bapak Adrian Ibu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampurasun. Ya, sudah kelihatannya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Baik,
Saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu yang saya hormati, menghormati, kami banggakan juga kolega kami dari jajaran pimpinan SWI Bandung, dan ada di sini ada Pak Dekan, Pak Dekan UPM, terima kasih Pak Cahya. Ada istilahnya kalem, ya, kalem dari kepala lembaga atau ketua lembaga. Kita kehadiran dua ketua lembaga ya, lembaga AP3M dan AP2M. Terus kemudian ada dari dua jurusan tari, terima kasih atas kehadirannya. Ada Kaprodi juga, Kaprodi tari dan ada Kaprodi tari sunda. Terima kasih atas kehadirannya, dan tentunya panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan kegiatan Studium Intro hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan, tadinya Bu Rektor akan hadir di sini, tetapi hari ini memang betul-betul istilahnya rigid ya, di depan aja sedang ada acara apa namanya ya, pasang kiri wall climbing nasional. Jadi acaranya memang bersamaan. Terus Studium General, beberapa dari kita juga nanti akan kegiatan Dharma Siswa setelah ini. Saya tidak bisa apa menyertai kalian semua pagi ini juga, sampai mungkin sampai jam 10 saya bisa di sini. Terus kemudian ada acara juga di tempat lain, itu persiapan dokumen SWI Bandung menuju BL. Ya, jadi banyak sekali kegiatan yang kita harus selenggarakan. Tapi tidak apa-apa, itu sukses kita untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemajuan SWI Bandung. Baik, hari ini kita berkumpul di sini. Ya, tentunya kalian yang baru menapaki atau merubah status dari siswa menjadi mahasiswa. Tadinya kalian siswa, ya di SMA itu siswa, siswa SMA, siswa SMP, tapi sekarang masuk ke wilayah mahasiswa, lebih tinggi daripada siswa tersebut. Ya, nah kegiatan yang biasanya dilakukan, salah satunya adalah ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, adalah kegiatan yang sekarang sedang kalian hadir, yaitu Studium Intro. Ini kegiatan yang normatif umum dilakukan di berbagai perguruan tinggi. Ya, ya istilahnya ada kuliah umum sebelum kita memulai perkuliahan di prodi masing-masing. Ya, jadi ini adalah kuliah umum. Saya ingin cerita sedikit terkait dengan kuliah umum ini. Biasanya yang mengisi kuliah umum ini atau Studium General ini adalah akademisi-akademisi. Kebanyakan akademisi, tapi beberapa juga ada yang non-akademisi. Nah, karena kita sudah ada semacam apa ya, semacam prioritas untuk bisa membuka mitra keluar dengan mitra bisa dibilang dudi ya, dunia usaha dan dunia industri. Maka kemudian kita mencoba merubah mindset, merubah kebiasaan, dan merubah pola-pola yang selalu kita lakukan yang konvensional, itu dengan mengundang orang-orang atau individu-individu yang mereka bergerak di bidang industri. Ini baru awal. Ya tadi sudah tahu ya siapa yang akan kita undang hari ini, akan memberikan materinya terkait dengan topik yang sudah kita sampaikan, yaitu Derby Romero salah satunya. Sebetulnya banyak pilihannya ya. Jadi kita akan coba juga nanti mengundang beberapa individu lain, mungkin juga nanti kita akan undang seperti misalnya aktor-aktor atau misalnya musisi-musisi yang terkenal, atau bahkan kami sedang berpikir kalau sekarang itu kan pembelajaran tidak hanya luring ya, daring juga. Mungkin nanti kita undang aktornya tidak dari Indonesia tapi di luar negeri. Kita pakai ini, kita pakai apa namanya, sistem daring. Itu memungkinkan juga. Semuanya buat kemajuan kita semua, buat SWI Bandung. Jadi kita sebagai calon akademisi tidak hanya melihat sesuatu yang sempit dalam sebuah kampus, tetapi kita akan membuat mendapatkan insight atau pengalaman atau wawasan mereka-mereka yang bergerak di luar kampus. Nah, diharapkan hal tersebut bisa menginspirasi kalian. Ya, menginspirasi kalian kemudian untuk bisa berkreasi. Bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang kemarin sudah saya sampaikan ya, yang bukan kupu-kupu. Gitu ya, kuliah pulang. Tapi kemudian membuat sebuah kreativitas. Dimanapun itu, siapapun itu di SWI Bandung, kreasi itu paling sangat penting sekali. Ingat terakhir ketika hari kedua saya memberikan materi, jangan menjadi, masih ingat? Jangan menjadi follower, jadilah trendsetter, inovator. Itu penting. Ya, kalian yang membuat sesuatu, menjadi trendsetter, jangan hanya pengikut terus. Itu kalian harus diikuti oleh orang lain. Ya, saya yakin bisa dengan kapasitas kalian. Seperti yang apa namanya, kita lihatlah di sini. Kalian semuanya pasti punya latar belakang.
tinggal mengembangkan di sini. Itu yang pertama. Jadi kita mencoba untuk mengundang individu-individu yang bergerak di bidang dunia usaha dan dunia industri. Terus selanjutnya entrepreneurship. Selain itu juga kita akan mencoba untuk mengundang mereka-mereka yang suka mengelola pertunjukan misalnya, atau mengelola hal-hal yang terkait dengan bidang seni. Karena nanti tujuannya ke entrepreneur, jadi inovator atau entrepreneurship, jadi aktivitas yang membuat sebuah kreasi. Itu nanti kalian akan mendapatkan gambaran. Atau ketika hari pertama kalian datang ke SIM Bandung, di depan ada pamerannya, pameran-pameran. Itu upaya-upaya mahasiswa kita untuk bisa membuat wirausaha kecil-kecilan. Siapa tahu kecil-kecil nanti menjadi bukit, menjadi lebih besar lagi. Nah itu yang kami harapkan, jadi mahasiswa bisa membuat sebuah kreasi-kreasi yang kemudian bahkan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Terus selanjutnya saya ingin informasikan juga, kemarin kita undang ya dari Belanda ya, ada secara daring juga. Saya ingin informasikan juga, di sini nggak ada kaprobunya ya. Itu alumni kita itu namanya Mansur ya, dari Prodi Angklung. Itu hari Sabtu minggu ini diundang ke Washington DC. Karena dia itu membuat sebuah pola baru dalam pendidikan angklung ya. Angklungnya sangat individu, dia mainkan sendiri dengan irama yang dibuat dari mesin. Maksudnya mesin itu adalah dari MIDI yang dihasilkan oleh komputer gitu ya. Jadi kalau pergi kemana-mana bukan sejumlah satu set angklung yang banyak, tetapi cukup satu set angklung yang kecil, namanya angklung toel, dihubungkan dengan iringan dari elektronik, dari PC atau dari laptop, dan dia bisa menunjukkan sebuah karya gitu. Beliau ini tidak hanya diundang di Washington DC, tapi juga kemarin ke Denmark, sudah hampir melampauan. Apa? Itu istilahnya kreativitas ya. Dia berkreasi menciptakan sesuatu yang baru dan akhirnya berbuah manis ya. Jadi itu kira-kira. Nah, itu pun diinspirasi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya dari lingkungan kampus kita. Oleh karena itu sekali lagi bahwa nanti ke depan kita akan coba untuk mengundang ya individu-individu yang akan bisa memberikan wawasan lebih luas kepada kita, bahkan nanti dengan prakteknya berupa workshop atau apapun. Saya sudah juga akan mendorong kepada kaprodi supaya nanti dalam pembelajaran juga tidak hanya di kelas tapi juga bisa di luar kelas, bahkan bisa di luar kampus misalnya, kunjungan-kunjungan ke dunia industri. Itu mungkin akan lebih memberikan wawasan kepada kalian semuanya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan sudah kedatangan tamu, saya pikir sudah ada ya, Pak Sidik? Sudah ada ya? Sudah ada, mungkin akan sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita untuk bisa memberikan materinya. Nah, ada satu hal juga yang harus saya sampaikan, bahwa biasanya kalau yang namanya studium general, itu biasanya one way, dalam istilah komunikasi, one way communication. Jadi hanya menyampaikan materi gitu ya, terus kemudian kalian mendengarkan. Kalau sekarang kita coba rubah modelnya dengan cara dengan cara dialog langsung, nanti ada moderatornya. Jadi nanti dengan kalian pun bisa langsung berdialog terkait dengan apapun yang ingin kalian tanyakan. Gitu. Jadi itu kita coba rubah dengan model-model yang mungkin bisa lebih menarik untuk bisa diikuti oleh kalian semua. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Kita ikuti bersama ya materi yang akan diberikan oleh narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya untuk kita semua demi kemudian ISBI Bandung. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini yang sudah mensupport kegiatan ini sehingga akan berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Wow, tadi udah di-spill ya sama Bapak ya, narasumber kita. Gimana suaranya? Aku mau ngecek dulu nih ya. Mana jurusan seni tari? Jurusan karawitan? Teater? Seni murni? Angklung dan musik bambu? Mana ada? Oh, luar biasa sekali. Seni kriya? Dekafe? Desain interior? Antropologi budaya? Televisi film? ISBI Bandung?
Gimana, gimana? Aku tertinggal, Bu. Ditinggal? Ya. Tenang ya. Siap-siap, suaranya sudah siap? Ya. Siap? Tata Rias dan Busana. Baik teman-teman, nampaknya hari ini kita akan langsung saja menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali. Namun untuk sesi diskusi ini akan dipandu oleh seorang moderator juga. Ini merupakan moderator yang luar biasa karena moderator ini masih menjadi mahasiswi ISPI Bandung ya. Sesi diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita bernama Mesa Aristi Winarti, merupakan mahasiswa semester 5 jurusan televisi dan film ISPI Bandung. Dan apalagi juga ini sudah terlihat ya, ini ada beberapa kemampuan dan juga pengalaman-pengalamannya dan juga prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh Kak Nesa. Luar biasa sekali ya, diantaranya itu ada pengalaman-pengalaman menjadi perancang dan melaksanakan serangkaian cerita Instagram yang meningkatkan keaktifan dan keterlibatan dengan mendapatkan hingga 21.000 tampilan cerita. Kemudian juga ada penghargaan yang sudah didapatkan, di antaranya ada pendanaan film pendek fiksi oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara. Wah, luar biasa sekali ya. Ini sangat panjang sekali ya. Jadi untuk lebih mengenal kembali moderator kita pada pagi hari ini, kita langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Nesa. Ini dia, silakan. Halo teman-teman. Hai. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat pagi juga untuk wakil rektor yang sudah hadir, Bapak Ibu Dekan, kepala pimpinan dan juga kepada seluruh dosen ya. Aku izin untuk memimpin obrolan atau diskusi kita pada hari ini. Oke teman-teman, sekarang tema kita pada hari ini di Studium General itu adalah karir dalam industri seni. Mungkin di era digital dan globalisasi ini, industri seni dan kreatif telah menjadi pilar penting dalam ekonomi dan budaya. Namun, membangun karir di bidang ini itu seringkali dianggap penuh tantangan, betul nggak? Nah, dengan perkembangan teknologi dan perubahan tren yang sangat cepat ini, mahasiswa baru tentu harus memahami dinamika industri seni dan menjadi krusial bagi para calon pelaku seni. Jadi teman-teman, ini adalah para pelaku seni ya. Terus kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang oke banget. Mungkin teman-teman sering ngeliat kakak ini di layar kaca ya. Oke, mungkin bisa langsung aku panggil aja kakak narasumber, Kak Derby Romero. Boleh silakan. Berkecimpung di filmmaker juga ya. Iya betul. Kakak udah memproduksi. Tepuk tangan.
kakak juga udah buat filmnya. Iya. Oke, berarti filmnya itu ada berapa tuh kak kalau boleh tahu? Kalau dari production house sendiri kita udah total itu berarti yang aku produce ada dua, yang aku direct ada dua. Duh, keren banget ya. Tadinya dari aktor sekarang juga sudah menjadi filmmaker untuk bikin film itu sendiri. Iya, karena itu memang mimpi aku juga dari kecil. Oke, okay. Nah ngomongin mimpi, mungkin kita sekarang langsung masuk ke topik aja kali ya. Iya. Boleh diceritain gak sih Kak Derby itu awal karirnya di industri seni itu seperti apa? Karena sudah pengalaman. Kan dari kecil udah main film ini, bisa diceritain gak sih awalnya itu kayak gimana? Awalnya sebenarnya nggak sengaja, lebih tepatnya nggak sengaja sih. Jadi memang dulu pas kecil itu lagi pergi ke mall sama orang tua, pergi jalan-jalan, terus lagi main di playground, ada ya tiba-tiba nyamperin nanti orang tuanya di mana, terus ya tunjuklah orang tua, pasti dekat kan karena masih kecil. Ternyata itu adalah dari agensi yang lagi nyari talent, cuma itu karena masih terlalu kecil orang tua sebenarnya nggak ngasih. Tapi karena orang tua aku di telepon terus, ditawarin terus, akhirnya orang tua aku mungkin pada saat itu berpikir mungkin siapa tahu dia punya minat di situ atau punya bakat di situ. Akhirnya aku yang ditanyain, namanya juga masih kecil kan, mau ini enggak syuting apa, aku juga nggak ngerti kan. Ya intinya dikasih tahu itu kayak apa ya, kayak play weekend lah gitu, pura-pura apa gitu, kayak masuk ke TV gitu. Nanti bisa kayak aku mungkin waktu itu pas kecil dikasih contohnya iklan, dari iklan yang selalu ingat, terus di kasih contoh itu satu ya, namanya yang kecil pengen aja seru-seruan kan ya mbak. Ternyata dari situ ketagihan, aku minta terus, gak disyuting lagi. Sampai akhirnya di umur 8 tahun itu dipanggil untuk coba casting menjadi Sadam. Dan itulah jadi film pertama aku, sebelumnya lebih banyak iklan sama FTV. Itu kan tadi udah ngomongin role Sadam. Ya. Mau nanya maksudnya bisa ceritain gak sih momen atau proyek pertama Kak Derby ini yang membuat mungkin, aduh kayaknya aku into banget di industri ini, khususnya seni ya. Apakah dengan film Petualangan Sherina atau mungkin ada proyek-proyek lain nih yang ngasih? Oke, mungkin sebenarnya dari pertama akhirnya mencoba berakting itu masih berasa seperti main-main. Anak kecil itu kan suka bermain-main, suka berpura-pura. Terus habis dari syuting besoknya boleh beli mainan gitu. Awalnya mungkin seperti itu ya, tapi karena mungkin dari kecil memang aku punya imajinasi yang lumayan tinggi, jadi suka main pura-pura jadi apa di rumah gitu. Sampai kan itu dijadikan di jadi buat syuting. Terus jadi semakin mengerti, semakin lebih besar, semakin mengerti apa itu acting. Sampai akhirnya syuting di Petualangan Sherina. Di Petualangan Sherina itu baru aku benar-benar tumbuh rasa kecintaannya secara total gitu. Kayak di Petualangan Sherina itu melihat Om Riri sama Tante Mira dulu, itu yang bikin aku juga akhirnya punya mimpi kayaknya suatu hari aku pengen deh bikin film juga gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya. Berarti mimpinya udah terbangun karena dari kecil udah sering bikin syuting gitu ya? Iya, dari kecil, dan memang ternyata kebetulan aku mungkin ada bakat pas kecil di situ dan aku juga suka banget gitu. Jadi akhirnya itu terus dilanjut. Tepuk tangan dulu dong. Sebagai seseorang yang udah terlibat lah dalam berbagai aspek ya. Ada itu yang aku tahu juga seorang penyanyi, dulu aku pas zaman kecil juga suka dengerin lagunya ya. Yang Gelora Asmara, Gejolak Asmara ya. Gelora Asmara ya itu. Tahu ya, teman-teman tahu ya. Dimana kakak juga acting, nyanyi, bahkan sekarang udah terjun jadi sutradara sampai jadi produser. Gimana tuh kakak menyimbangkan karir-karir kakak itu? Gimana ya? Sebenarnya gini, aku juga sebenarnya udah lama gak nyanyi. Aku udah stop bermusik, kebetulan memang kan almarhum papa dulu musisi. Dan lagu Gelora Asmara itu adalah lagu ciptaan papa dan lagu yang dulu dibawakan sama grupnya almarhum papa, grup bandnya. Aku ternyata semakin kesini semakin sadar kalau aku tidak terlalu
menikmati di atas panggung. Aku bukan gak nikmatin sih, lebih kayak tepatnya aku tuh gak terlalu suka perform. Tapi aku suka banget dengan proses kreatifnya. Jadi rekaman, terus mungkin ngulik sama teman-teman dari band, menciptakan lagu, itu aku suka banget. Dan memang kemarin ini aku comeback untuk nyanyi untuk kebetulan seri kedua. Jadi dari setelah sekian lama aku kayak memang aku mau fokus di acting dan di perfilman, aku harus ada harus yang dikorbankan dulu gitu, harus ada yang ditinggalkan. Jadi ditinggalkan adalah musik. Kenapa? Karena menurut aku juga benar harus bisa bagi-bagi, kita harus bisa lebih pintar ngebagi waktunya pada saat itu. Tapi lama-lama aku ngerasa kalau mengerjakan sesuatu tapi ada banyak langsung sekaligus, itu hasilnya gak akan bisa maksimal menurut aku. Dan aku tipe yang suka kalau mengerjakan sesuatu tapi kalau bisa 110% gitu. Akhirnya waktu itu aku juga mengingatkan aku mau stop dulu dari bernyanyi dan ngejar mimpi aku adalah bikin film. Sampai akhirnya balik lagi, aku sempat break lama sekitar 3-4 tahun karena aku sekolah lagi, aku menyelesaikan sekolahku. Terus balik ke Indonesia itu untuk pertolongan Ferdinand 2, ya, jadi itu sekaligus nyanyi dan gitu. Berarti tadi ngomongin proses kreatif, ya. Berarti Kak Derby itu emang sebenarnya orang yang itu banget dengan proses kreatif itu. Aku mau nanya sih, tantangan, gimana caranya Kak Derby ngejaga si kreativitas itu, apalagi sekarang kan di industri seni itu udah mulai banyak tantangan, terus tekanan juga mungkin ya gitu. Nah gimana sih Kak Derby menghadapi dan menjaga motivasi supaya bisa terus berkarya di industri seni itu sendiri? Gimana cara menjaga supaya bisa tetap untuk bisa tetap motivasinya? Kayaknya mungkin jangan pernah stres sih menurut aku. Karena gini, mungkin teman-teman juga mungkin pasti yang berkecimpung dan cinta sama dunia seni pasti tahu, maksudnya dunia seni itu banyak juga pressure-nya gitu. Tapi aku mungkin selalu merasa apa yang aku lakukan itu sesuatu yang aku cinta. Jadi aku akhirnya gak pernah merasa itu jadi sebagai beban. Nah aku rasa itu yang bikin aku selalu termotivasi untuk bikin sesuatu lagi, bikin sesuatu lagi, bikin sesuatu lagi. Dan mungkin aku menanggung sih, gimana menurut Kak Derby jaringan atau networking nih dalam si industri seni itu sendiri? Apalagi ini teman-teman mahasiswa baru nih sebenarnya mungkin bisa saling berkolaborasi gitu, kayak misalnya dari jurusan teater bisa jadi pemeran di film yang dibuat oleh Prodi Televisi dan Film misalnya, seperti kayak gitu. Itu tuh gimana sih, seberapa penting jaringan atau networking di, khususnya di industri seni itu sendiri? Penting banget sih, maksudnya aku merasa sekarang zaman kan juga sudah semakin maju, industri juga semakin besar. Dan menurut aku supaya industri ini kita bisa lebih berkembang lagi adalah memang dengan generation. Jadi bisa, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang dari beda-beda nih, tapi ternyata punya jalur yang sama, punya visi yang sama, misi yang sama, kenapa enggak coba untuk kerjain bareng-bareng. Itu juga yang dilakukan sama aku dan teman-temanku di industri. Kayak misalnya sekarang mungkin aku kerjasama sama teman-temanku yang dari PH yang berbeda, kita co-production, kita ketemu teman-teman dari teater yang ternyata punya banyak pemain-pemain yang sangat berpotensi untuk di film juga. Jadi menurut aku memang networking itu penting sama memang kolaborasi itu sangat penting. Jadi emang segitu pentingnya ya Kak, karena maksudnya Kakak di sini juga karena dari kenalan-kenalan itu jadi banyak karya yang dihasilkan. Iya, karena kan semakin banyak suara sebenarnya juga jadi kita jadi semakin bisa lebih kreatif kan. Hasilnya bisa akan lebih besar karena punya perspektif yang berbeda-beda. Ya, penting banget sih perspektif. Penting banget. Terus nih, menurut Kakak tentang keorisinalitas karya, seberapa penting si originalitas karya itu berdasarkan dari tadi berbagai perspektif itu? Gimana caranya Kakak mempertahankan bahwa ini loh jadi branding Kakak, originalitas ini loh yang jadi bikin Kakak dikenal banyak orang. Itu tuh gimana caranya mempertahankan si relevansi dan keaslian di tengah persaingan ya, khususnya banyak banget mungkin pelaku-pelaku seni yang masuk lagi ke industri ini. Terus gimana caranya
Ini mungkin aku agak bingung jawabnya, cuma mungkin lebih kalau aku adalah tipe yang pertama adalah mungkin aku selalu mengerjakan apapun, entah itu di kantoran atau di belakang layar, untuk menjaga. Aku mungkin gini ya, kita kan ngomongin originality itu tuh udah, ini tuh udah something yang berjalan berpuluh-puluh tahun, dan ini udah something yang menurut aku memang dibilang original mungkin cuma ada seberapa persen, karena itu kan ada evolusi terus. Buat aku sebenarnya untuk menjaga apa yang aku punya adalah aku dengan menciptakan metode sendiri, satu. Kedua adalah dengan jujur aja sama diri sendiri, karena memang mungkin menurut aku yang pertama harus kita ciptakan itu adalah memang untuk diri kita sendiri dulu, baru kita bisa kasih itu ke orang lain. Jadi itu aja sebenarnya. Aku mau nanya mungkin sekarang dari sisi filmnya, kayak sebagai produser dan sutradara, pasti Kak Devi itu punya visi artistik tersendiri mengenai film yang akan dibuat. Nah, bagaimana nih Kak Devi menyesuaikan visi-misi Kak Devi sebagai filmmaker ya? Terus dan tuntutan pasar nih sekarang kan, apalagi ya tahu sendiri ya, film-film di Indonesia mulai naik lagi. Gimana cara menyeimbangkan visi dan tuntutan pasar yang ada sekarang? Gimana ya, mungkin sekarang ya kita jujur aja gitu. Misalnya aku mengerjakan sesuatu dengan bekerja sama sebuah production house gitu, pasti otomatis yang dikejar kan pasti suksesnya gitu kan, dan yang pasti dikejar apa? Cuan dong, bener gak? Kalau di industri itu kan pasti, tapi memang buat aku pribadi itu harus kita taruh di nomor 2 atau nomor sekian banget. Karena yang pertama kita harus berpikir adalah idealisme kita, satu. Kedua, kita juga harus bisa ngebaca pasar, apa yang memang lagi diminati dan apa yang memang lagi ya lagi in lah gitu. Bukan berarti kita melupakan idealisme kita, juga, tapi kita juga harus bisa smart dengan apa yang kita pilih untuk kita kerjakan. Makanya seperti misalnya contohnya aku kasih contoh mungkin di proyek aku sendiri, buat tahun ke depan itu slate-nya ada 6 film. Nah itu semua adalah 6 film dari timku yang kita tentuin, karena kan pasti idea bank udah banyak nih gitu. Kita pilih mana yang kelihatannya masih kental idealis kita di situ, tapi juga kita tahu ini kita bisa nikmati, ini bisa jadi something yang at least masih bisa mengikuti pasar. Kalaupun ada satu yang memang kelihatan kita punya eksperimental, nggak jadi masalah sama sekali, karena itu juga kan seru. Itu aja sih. Oke teman-teman, mungkin dari sejauh ini teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak? Langsung banyak yang muncul ya. Ini mau nanya atau sebenarnya pengen salaman sama Kak Devi? Beda tapi ya, kalau mau di kampus pelan banget. Aku mau minta satu orang, tapi tunggu aku hitung dulu 1, 2, 3 baru tunjuk tangan ya. 1, 2, 3 Itu tuh yang di sana. Oke, sebelah mana ujung ya? Silakan kamu berdiri. Oke, boleh. Atau ini yang cewek-cewek berlangsungnya gercepnya, say. Ikan kasetnya bedanya. Boleh. Oke, sebutin nama dari jurusan apa? Saya Gima dari Prodi Televisi dan Film. Halo Kak. Saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi poin utama seorang casting director ketika casting? Dan juga yang kedua, bagaimanakah cara bisa memunculkan sebuah rasa ketika beracting agar bisa mempertontonkan sebuah penampilan yang jujur dan tepat? Itu saja sih, terima kasih. Terima kasih Bintang buat pertanyaannya. Yang pertama tadi lagi, gimana cara casting director bisa memilih karakter-karakter yang tepat ya? Betul. Wow, kebetulan sebenarnya gini, aku ngomong dari segi mungkin dari perspektif produser dan sutradara dulu kan ya, karena pasti kan selalu ada casting directornya. Yang pertama mungkin casting director adalah harus mengerti dan paham betul apa yang dibutuhkan sama directornya terkait dengan karakter yang dimainkan. Jadi yang pertama harus dilihat adalah bukan cuma look,
tapi juga skill, dan itu sih yang paling penting, skill itu. Dan bagaimana bisa karakter yang akan dipilih, pemain yang dipilih ini untuk deliver si karakter yang dibutuhkan sama si sutradara. Itu sih menurut aku, kayaknya yang paling penting adalah memahami dulu apa yang dibutuhkan sama sutradara. That's why sutradara sama si karakter itu harus banyak ngobrol pada saat kita baru mulai sebuah project. Satu itu, terus casting director juga tentunya harus punya banyak link untuk bisa cari pemain sebanyak-banyak kayak kandidat yang paling bagus. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana bermain peran yang jujur dan mustahil supaya nyampai gitu kali ya pesannya ke masyarakat. Iya, secara emosi dan rasanya itu bisa terlihat lebih realistis dan jujur gitu. Oke, okay. Yang pertama adalah gimana caranya kita, kalau dari ini dari aku ya pribadi ya, aku pada saat setiap mendapatkan sebuah peran atau karakter berbeda-beda, aku selalu pengen mencoba untuk kasih yang berbeda supaya orang mudah-mudahan tidak melihatnya derby, tapi melihatnya karakter yang ada di film itu. Nah, cara pertama adalah memasukkan gelas di dalam diri kita. Kita harus melepas apa yang kita tahu selama ini. Oke, derby itu orangnya gini yang kita jalanin setiap hari. Itu harus kita lepas dulu, karena kita harus masukin sebuah karakter baru yang kita harus percaya kalau dia itu adalah kita. Nah, dengan cara kita udah bisa percaya dan kita bisa ikhlas melepasin diri kita, disitulah kita bisa menjadi sebuah karakter dengan jujur. Sebenarnya nih, kalau yang nanya nih kak, kita tuh punya hadiah buat yang nanya. Jadi yang aku buka satu pertanyaan lagi kali ya untuk yang sekarang nanti bisa kita lanjut diskusi lagi. Itu hadiahnya? Tiket nonton. Jadi teman-teman kan bisa aku bantu ya. Iya. Kita akan bagi-bagi tiket nonton. Mana nih tiketnya? Tuh, langsung dibagiin tiketnya. Jadi teman-teman disiapin pertanyaannya, disiapin kertasnya, dicatat nanti bakal aku tanya nih. Supaya bisa dapat tiket nonton nih kan. Dapat tiket nonton apa sih? Dari dapat tiket nonton Home Sweet Lord film yang ada. Berdiri. Nah, ada udah masuk ke duluan. Keren ya, boleh diminta gak sih? Aku dapat nomor satu. Kiri gak? Kiri gak? Benar ya? Benar, boleh. Yes. Yang lain dapat tiket aja dulu ya. Sama nanti kalau pertanyaan yang paling oke banget, boleh foto? Boleh. Boleh banget. Oke, tadi prodi apa? Belum. Tadi prodi apa? Film. Oke. Pertanyaan kedua, silakan. Mau dari saya? Ini, dari prodi apa ini? Teater. Oke, teater ya Devi. Di prodi teater. Jadi di ISP ini ada beberapa prodi. Ada prodi televisi dan film, FSRD, kriang dan lain sebagainya, teater, tari, itu banyak banget. Nah, di sini sebenarnya kenapa kita hadirin Kak Derby? Karena Kak Derby juga main film ya, acting, nari juga kan, di Serina itu nari kan, latihan nggak? Latihan kan, acting juga kan, acting juga gitu. Nah, sekarang juga nggak bisa. Nah, di sini banyak choreographer. Nanti kita diajarin ya. Oke. Oke, sekarang dari teater nih kita nih. Kita tanya dulu dari teater. Silahkan dari teater. Sebelumnya, halo Kak Derby, salam kenal. Nama aku. Emang dia mau banget kenalan sama kamu. Aduh, deg-degan. Ini kalau kayaknya disuruh maju lebih deg-degan lagi. Coba deh, maju. Wow.
desain. Keren banget nih. Nah, aku mau tahu sih kak,
takut, apalagi mahasiswa baru gitu. Kesalahan apa mungkin di awal karirnya yang kayak aku ngerasa oh ini jadi pembelajaran yang besar gitu. Pernah nggak membuat suatu kesalahan atau keputusan yang bisa jadi mungkin pembelajaran untuk teman-teman di sini? Mungkin aku nggak pernah melihat gimana ya menjelaskannya. Mungkin gini, mungkin kebetulan aku beruntung, aku punya, kalau dari kecil aku ada orang tua aku yang selalu nge-guide, yang selalu menjaga dan mensupport. Begitu beranjak dewasa aku punya tim manajemen dan manajer dan teman-teman di situ yang sangat menjaga. Jadi setiap langkah itu memang harus sangat hati-hati gitu. Maksudnya kita ngomongin proyek itu, proyek itu aku juga jadi sangat lebih memilih mana yang aku sangat tertarik atau mana yang menurut aku kayaknya ini tidak, ini bukan untuk aku gitu. Jadi ke situ sih. Jadi mungkin aku ngerasa langkah yang selama ini aku ambil gak ada satu pun yang salah. Karena semua langkah yang aku ambil itu yang bikin aku jadi diragu hari ini. Tepuk tangan dong. Belajar dari kesalahan mungkin yang akan. Ya, mungkin kalau misalnya memang kepentok ya udah itu adalah pembelajaran. Karena itu berproses tuh kayak gitu ya. Gak bisa instan atau jadi hadirnya sekarang gitu. Benar. Itu dijadikan pembelajaran. Ya, what doesn't kill me that makes you stronger. Jadi akhirnya saya selalu itu. Oke. Terus ada gak sih kak nasihat terbaik yang pernah kakak terima? Mungkin kan dari tadi kakak juga bilang bahwa kakak tuh disupport oleh orang tua. Ada gak sih nasihat yang bisa sharing mungkin ke teman-teman apa? Pedoman aku cuma ini aja. Yang pertama adalah be humble. Yang kedua adalah know your limitation. Jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh memaksakan diri kita. Yang ketiga adalah mau selalu belajar. Itu aja sih. Selalu belajar berarti itu pentingnya. Itu. Penting teman-teman. Jadi seperti apa kata Kak Debbie tadi, kita harus selalu belajar ya. Iya. Karena itu yang membuat pengalaman makin banyak. Benar, karena dunia apa ya, dunia kreatif itu memang tempat di mana kita nggak akan pernah stop belajar. Dan itu akan selalu ada perubahan, selalu ada evolusi, dan memang disitulah di mana kita harus selalu mau belajar. Di saat kita ngerasa gua dari paling atas, disitulah kalian selesai. Karena di atas, mungkin di atas langit masih ada langit. Betul. Ya, betul. Jadi gak boleh pernah ngerasa tinggi hati. Yes. Jadi tetap, nah, jangan pernah puas sih intinya itu. Jangan pernah puas. Tetap tadi kata Kak Adi, be humble. Yes. Be humble. Pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sih pandangan Kak Adi tentang dunia seni itu di industri kreatif, apakah seberapa jauh kontribusi visi artistik tadi apalagi seni itu sendiri di industri kreatif ini? Di Indonesia? Iya, khususnya di Indonesia. Seberapa jauh? Iya. Sebenarnya menurut aku justru yang salah satu jembatan kita ke dunia internasional itu memang adalah soal dari seni. Kita kan, Indonesia ini kan kaya dengan budaya. Begitu banyak. Dari setiap region, setiap daerah, budaya itu selalu berbeda-beda, dari tari, dari apapun, dari semuanya, dari bentuk seni, dari looks pun semua banyak, kita punya banyak perbedaan, dan itu yang dikenal di luar negeri juga di dunia internasional. Selain itu, kita juga melihat sekarang industri kita semakin berkembang, dunia film juga semakin berkembang industrinya. Kita udah bisa lihat banyak banget film-film Indonesia dan teman-teman kita yang sekarang karyanya udah ada di luar. Contohnya mungkin yang paling dekat sekarang adalah film-film Indonesia udah diterima di luar negeri. Karena sekarang outputnya udah lebih banyak. Ada OTT, film-film Indonesia yang worldwide ditonton gak cuma sama orang Indonesia. Budaya kita juga jadi keluar, jadi menurut aku memang kreatif inilah yang bisa membawa kita jadi lebih jauh. Mungkin sekarang mau nanya kesibukan terakhir ini Kak Devi lagi ngapain gitu? Lagi apa aja yang mungkin project-project yang lagi dilakukan atau apa aja? Yang terdekat adalah ini, Home Sweet Loan. Home Sweet Loan akan tayang nanti tanggal 20 September. Nanti teman-teman jangan lupa nonton ya. Karena ini menarik banget.
ini sebenarnya cerita dari novel. Novelnya juga pembacanya sudah banyak. Dan ini adalah cerita tentang seseorang perempuan, Kaluna, yang dia adalah Sandwich Generation. Jadi menarik banget ini, menurut aku banyak banget dari film ini yang akan relate sama teman-teman dan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu aku lagi ada persiapan juga, nanti rencananya mudah-mudahan kalau berjalan lancar aku akan jalan film action. Sama ada beberapa juga di tahun depan aku akan produce dan direct sekitar 2 film atau 3 film lagi untuk di tahun depan. Nanti 2025. Pada nungguinnya nih? Oh nunggu, Kak Derby. Kalau butuh talent tuh di ISPI Bandung ada semua. Tuh. Iya, ini lengkap banget ini semua. Acting, ada prodi apa? Tari dan teater. Ada wardrobe. Ada kru, nggak kru? Tim dalam, Arisa. Siap semua. Ada teman-teman seni rupa, ada artistik. Banyak banget kru-kru yang di dunia industri film, baik seni juga ya. Itu juga datang dari sini. Berarti nanti mungkin aku harus banyak main di sini kali ya. Iya. Siapa yang setuju Kak Derby datang lagi ke sini? Banyak nih? Oke. Kita buka sesi pertanyaan lagi deh. Boleh. Kak Derby ada pertanyaan gak buat teman-teman? Iya, mungkin dari Kak Derby-nya. Kalau dari aku ini mau bagi tiket dulu nih. Iya, dari aku dulu sambil mikir ya, sambil mikir ya. Apa aja dong kata-kata dia dari yang aku dari kakak itu menurut dari challenge
kakak tuh lebih desired lagi kalau kakak melihat challenge-nya semakin tinggi gitu ya. Betul. Betul. Terus untuk mistakes-nya, kakak tuh beruntungnya dapat orang-orang yang bisa nge-guide kakak dan support, sehingga kakak merasa berjalan dengan hati-hati dan perfectly, smoothly gitu ya. Good. Terus quote and advice-nya ada be humble, know your limits, terus jangan berhenti belajar. Betul. Terus jangan pernah mudah puas. Ya. Dan untuk how your perspective itu menurut kakak sendiri, art dan culture di Indonesia itu menjadi sebuah jembatan bagi kita untuk connect di Indonesia itu sendiri dan juga to the world gitu ya. Betul. Oke. Okay. Itu kayaknya boleh ngomongin lengkap banget loh Bu. Iya ini jelas. Pengen satu fakultas FBM boleh kan? Satu fakultas FBM loh sampai di TV-nya diajak. Aduh. Gimana dong? Ya udah coba dulu deh. Makasih banyak. Lanjut, bentar ya, lanjut ya. Ibu lanjut lagi, kita cari. Sekarang aja. Segitu lama. Ada yang lagi sekalian yang lain. Tadi, siap. Tadi yang nanya pertama tuh ada yang udah dapet belum? Belum, yang nanya pertama belum. Tadi aku ingat bintang ya? Ya. Ingat Kak Derby loh. Kita mau berapa orang yang nanya? Bintang yang nanya. Kebetulan lo dia mau foto kebetulan lo. Thank you. Makanya gue yang fotonya. Wah, ada yang pegangnya lo. Oke, sekarang cepet-cepetan lagi. Siapa yang sudah follow IG Om Sitlan? Siapa yang udah follow? Ini maju ke depan terus dikasih ya. Iya, teman-teman. Tiga orang boleh, tiga orang lari ke depan. Orang boleh sih. Histeris banget pengen foto. Kasih challenge dulu. Kasih challenge. Tolong Nisa. Boleh foto.
Tapi kasih pertanyaan dulu, Pak. Wah, kita pertanyaan dulu, sayang. Mau nanya, Kak Derby anaknya berapa gitu? Atau? Aku tahu. Rumahnya di mana? Kak Derby, belum tahunya kapan? Gimana bisa sampai di titik ini, challenge-nya apa, kesusahannya, dan? Susah. Yang pertama pasti mungkin gimana, seperti yang aku dari tadi bilang, aku adalah orang yang gak pernah mau puas, gitu. Jadi aku pengen selalu lebih dan lebih, dan cara untuk bisa merapikan itu adalah dengan selalu belajar. Jadi aku adalah tipe yang gak pernah mau berhenti belajar. Dan aku tipe yang selalu mau mencoba sesuatu yang baru. Dan dengan seperti itu, kita pasti akan bisa terus maju, maju, dan maju. Aku pun masih belajar sampai ini. Aku belum pulang sih. Balik lo, kayak ruang lembur.
cepat-cepat punya rumah sendiri. Lo hebat sih kak, pernah gak gaji segini, bisa nabung sampai segitu. Masih ya, emang gaji lo pernah berpikir-pikir. Ya enggak sih. Di sini semuanya serba strategis mbak. Buka kamar tidur atau ruang makan, semuanya serba strategis. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah nabung. Nabung terus buat apa? Beli rumah? Kebeli nggak? Itu adalah novel yang difilmkan, novel dari Alvira Bestari. Aku langsung cerita aja kali ya, gak apa-apa ya. Kenapa aku sangat tertarik sama film ini? Karena menurut aku, dari novel sendiri yang aku baca udah banyak, sama permasalahan-permasalahannya, karakter utamanya Kaluna yang sebenarnya itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Sama teman-teman, apalagi ada gak di sini yang ngerasain sandwich generation? Tepuk tangan buat pejuang-pejuang ini. Karena aku sendiri ngerasain, dan aku ngerasa sandwich generation itu ada karena juga culture. Dan lucunya, sandwich generation itu ada karena normalisasi. Jadi, kebayang gak? Kadang-kadang kita kejepit atas bawah, karena memang itu sudah jadi budaya. Benar gak? Dan itu yang bikin aku tertarik banget sama film ini. Karena film ini benar-benar ngebahas permasalahan-permasalahan yang ada di setiap harinya. Tapi aku tahu teman-teman yang ngerasain hal yang sama-sama kita, sama Kaluna, itu gak pernah bisa ngomong itu ke siapa-siapa. Akhirnya dipendem, karena sebenarnya udah dinormalisasi. Nah itulah di sini kenapa aku pengen banget nanti kalian nonton. Karena menurut aku, Home Sweet Home ini benar-benar karakter Kaluna, Yunita Siregar itu, nge-represent teman-teman pejuang hidup, kehidupan yang ada di sehari-hari ini ngerasain. Jadi aku berharap nanti kalian bisa nonton dan bisa suka sama filmnya. Selain itu, karakter aku. Ada yang tahu kan nama karakter aku disini? Ada yang baca gak bukunya? Ada yang baca? Siapa? Ada yang baca novelnya gak? Belum. Ada yang baca gak disini? Gak ada ya? Oke, nama karakternya Danan, betul. Siapa? Oke, tiket lagi kak. Kita masih lagi dari Center Close, bagi-bagi tiket dulu. Di sini yang bisa jawab sistemnya langsung bagi tiket ya, Bi ya? Dong. Coba kita kayak Center Class bagi-bagi tiket. Ada Hayo sini. Cuma dia yang tahu aku Danan. Kita tunggu saja.
jawabannya tunggu saja. Oh, tunggu saja. Oke. Okay. Lanjut Kak Derby. Nah, tadi balik lagi ke karakter Danan. Aku berharap karakter Danan ini nanti banyak yang suka. Dan mudah-mudahan abis ini aku dipanggilnya Danan lagi. Danan bukan Ayang lagi. Karena karakter Danan ini sebenarnya karakter cowok yang buat aku green flag. Green flag banget. Danan itu, kalian percaya zodiak gak sih? Percaya? Percaya enggak? Kebetulan aku itu gak percaya zodiak sebenarnya. Benar, enggak. Tapi kadang-kadang pas dibacain, kok relate ya? Benar, gitu ya. Kebetulan aku Gemini. Dan Danan ini karakternya Gemini. Orang selalu bilang Gemini itu kan? Salah, Gemini itu green flag. Jadi Danan ini adalah karakter yang aku suka banget. Karena banyak banget pengalamannya Danan di buku dan di background karakternya yang aku juga sangat relate sebenarnya. Jadi Danan ini adalah temannya Kaluna, sahabat Kaluna dan support systemnya Kaluna. Dimana nantinya bakal ada gemes-gemesan lah antara Danan dan Kaluna. Kenapa? Karena Danan itu karakter yang nantinya akan selalu ada untuk Kaluna. Dia memberikan space untuk Kaluna supaya Kaluna bisa menghadapi masalah-masalahnya. Tapi saat dibutuhkan, Danan lah yang ada yang paling depan untuk Kaluna. Green flag. Udah di spoiler green flag apa Danan ya teman-teman? Pokoknya nanti banyak lah kegemasan-kegemasannya. Udah siap berarti. Nah, apa sih kak? Menjadi sekarang Danan apa? Iya. Lucunya gini sebenarnya. Jadi sama Sabrina, sutradara ya Sabrina Masal. Kita di awal itu pas ngobrol, pas ketemu aku cerita, aku bilang ini sebenarnya bagaimana karakter komunikasi. Prinsip karakternya Danan ini banyak banget mirip-mirip sama aku. Okay. Nah, jadi tantangannya adalah gimana cara memainkan Danan tapi beda dengan Derby. Jadi memisahkan antara Derby dan Danan. Iya. Dan gimana caranya aku mencoba. Mungkin yang menarik adalah gini, kalau kita memerankan sebuah karakter yang udah ada itu dari apalagi dari sebuah buku, pembaca bukunya banyak. Semua orang yang baca buku itu punya interpretasi sama punya imajinasi sendiri. Bagaimana kan bentuknya seperti apa? Jadi pada saat kita percayakan Danan sama Sabrina, tantangan utamanya adalah gimana cara kita bisa mendekati at least bisa merepresent imajinasi dan interpretasi teman-teman yang udah baca. Itu sih tantangan. Jadi Danan satu ya. Terus punya cerita-cerita menarik nggak sih di belakang layarnya Home Sweet One ini? Mungkin bisa di sharing. Oke, sebenarnya di Home Sweet One ini aku hampir gak ikutan. Oke. Jadi aku adalah pemain terakhir yang di-lock untuk film Home Sweet One. Jadi saat semua udah di-lock, aku yang paling terakhir. Karena waktu itu sebenarnya pada saat ditawarin, aku memang bertabrakan schedule karena aku nggak di Indonesia. Tapi ternyata yang namanya jodoh yang kita nggak ada yang tahu. Ditelepon lagi, ternyata mereka berjalan dan aku memang sudah mau pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya ketemuan lah dan aku memang suka banget sama karakter Danan. Jadi waktu itu aku lagi di luar negeri, pas ditelepon lagi dikasih tahu ini karakternya gini. Aku nanya, yaudah lawan main ke siapa sih? Pas dikasih tahu yang jadi Kaluna itu Yunita Siregar, begitu aku telepon aku langsung video call Yunita. Karena kebetulan, mungkin banyak yang gak tahu Yunita Siregar itu dekat banget sama aku. Kita temenan, kita sahabatan udah lama banget. Dan ya itu kayak adik aku sendiri. Jadi chemistry-nya udah terbangun sebenarnya. Nah lucunya itu karena kita sebenarnya kayak abang adik, pas dipasangin kita ketawa sendiri jadinya. Dan lucunya lagi Yunita Siregar itu sahabatan sama adik kandungku. Jadi aku mau kenal dia dari dia masih bocil. Jadi itu ya pengalaman ya. Seru banget. Terus selama film, selama syuting juga pengalamannya, maksudnya kejadian-kejadian lucu banyak. Ya ini mumpung gak ada teman-teman pemain yang lain ya. Jadi iya. Ya, nanti ada salah satu adegan di mana kita makan di restoran yang ikan ya. Karena udah pada lapar, makannya beneran serius. Okay. Akunya enggak, karena aku takut lagi syuting nih. Ya mereka karena adegannya terus di take mereka lupa. Sampai akhirnya mereka kekenyangan. Sampai akhirnya benar-benar mereka kekenyangan banget. Benar-benar. Ya itu salah satunya. Masih banyak cerita lain sih. Seru banget. Jadi kalau misalnya mau tahu filmnya kayak apa mending nonton ya. Makanya nanti follow Instagram Om Sutomo buat tahu infonya.
Dan jangan lupa nonton, jangan lupa follow Instagram gue juga karena akan selalu update. Siapa yang udah follow IG Kak Derby? Tips pertamanya menurut aku selesaikan sekolah dulu. Belajar yang benar. Yang pertama pasti itu selesaikan sekolah dulu. Yang kedua jangan pernah berhenti mencoba sih. Karena gak cuma di dunia peredaran, dimanapun kita pasti nanti akan ketemu titik dimana kita ketemu. Rasanya kayaknya udah harus stop, berarti jangan stop. Semakin kita ada pintu yang tertutup, semakin kita dobel. Itu aja sih dari mau foto? Dari D3 Priya Seni.
dari film tadi itu ngejelasin tentang generasi sandwich, gimana sih beratnya ngebayarin uang ekonomi buat keluarga, terus kadang punya keinginan sendiri tapi gak bisa terpenuhi. Itu menurut aku ya itu ceritanya kalau nah betul itu ceritanya. Kasih tiket boleh kan? Boleh. Keren. Silahkan. Mau foto dulu. Oh, ini bolak-balik dia foto nih. Oh, oke. Okay. Aku kayaknya akan punya saingan memiliki jaket yang dipakai sama Kak Derby. Oke, Kanada boleh Kanada. Kasih pertanyaan dan kasih giveaway-nya. Ada giveaway lagi sedikit nonton ternyata teman-teman. Sebelum pertanyaannya ditanyain mungkin putar teasernya satu kali lagi. Aku akan kasih pertanyaan based on teaser. Jadi yang memperhatikan, pertanyaannya boleh kalian doang. Kalau memperhatikan pasti bisa jawab. Oke, pertanyaan
ganti orang ya Kak Derby? Perkenalkan nama saya Rifki Nazar Al-Ghifari dari televisi dan film. Kalau gak salah, tadi itu 335.735.000.
titipan pertanyaan satu lagi kan. Bagi-bagi tiketnya ya. Ini harus yang ada heboh ya. Nama PH yang ada di depan tadi. Terbarunya tadi soal si manusia ini
belajar gitu. Apa sih pesan yang pengen disampaikan, khususnya apalagi mereka mau masuk ke industri seni itu sendiri? Yang pertama adalah selesaikan sekolah kalian. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencoba. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk gagal. Sama aja mirip-mirip sebenarnya, tapi ya jangan pernah takut gagal. Karena kalau kita merasain gagal, kita gak akan maju. Terus udah gitu, ya yang paling penting juga buat aku adalah mau kerja sama, mau belajar terus, dan jangan pernah juga pelit gelung, itu aja. Itu dia tadi pesan atau nasihat dari Kak Derby Romero ya. Teman-teman di sini, kita kan dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih. Nah, di sini tuh aku sebenarnya mau ngajak dia main game lagi nih Kak. Silakan. Main game. Mungkin boleh partner aku mau minta tolong buat bantuin game ini. Ini ada partner aku nggak, kita mau main game. Halo Kak Derby, kenalin aku Selma dari Prodi TV dan Film. Boleh gimana bisa? Boleh. Jadi kita bakal ada perwakilan 5 orang dari tiap prodi, dicampur cewek dan cowok. Nanti kita di sini coba kumpulin jadi satu semua fakultas, jadi satu kelompok. Boleh 5 orang dari perjurusan? Dulu nih.
Oke. Okay. Kita bikin video, siap. Speak Haji. Speak Haji. Pada duduk biar kelihatan yang di belakang. Teman-teman, kita buat video ya. Nanti ketika saya bilang ISBI, jawab ngahiji. Satu. Ya betul, sip. Siap teman-teman? Siap? ISBI! Ngahiji! Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh, siap. Kita juga mau bikin video untuk Home Sweet Land ya. Boleh nanti ketika kita bilang Home Sweet Land 26 September di bioskop, oke? Okay? Boleh mungkin dipimpin oleh abang kita. Om semua teman-teman ngomong 26 September di bioskop ya. Oke. Siap semuanya? Oke. Jangan lupa nonton film Home Sweet Love tanggal. Sukses semua.